Masya Allah, mau kemana Pak? Jawa. Mau keliling Jawa? Ingin merasakan dulu perjalanannya Rasulullah ke Mekah. Oh iya betul, Masya Allah. Oh ini tuh ada sinyal kafe, ada sinyal jalan. Iya. Supaya kita ini nggak pernah memilihkan hal-hal seperti itu. Iya betul betul betul. Assalamualaikum. Masya Allah, Bapak dari mana? Surabaya. Boleh berhenti sebentar Pak? Dari Surabaya. Ini ada di daerah Cikalong Wetan Pak, yang dekat mau ke arah Bandung Padalarang. Bapak jalan kaki dari Surabaya? Ya. Masya Allah, mau kemana Pak? Mau keliling Jawa. Dari Surabaya mau keliling Jawa. Lah, jalurnya kemana ini Pak tadi? Selatan. Di mana? Ingin pesisir selatan aja. Oh, jalurnya lewat pesisir selatan. Bapak, saya lihat tadi saya pakai motor jalan. Pada bacaan Indonesianya juga bendera tuh, teman-teman. Masya Allah, mau ke Sumatera katanya ya. Keliling Indonesia, jalan kaki dengan pakaian tas. Luar biasa, banyak banget. Bapak, mampir dulu yuk. Yuk. Saya juga lagi istirahat, Pak. Mau ke Bandung. Mampir dulu ya, ke warung kopi ya. Kita ngopi dulu ya. Bapaknya udah kelelahan tuh, kasihan. Nah, istirahat dulu Pak ya. Masya Allah, bapaknya. Tasnya sama beratnya sama saya Pak kayaknya Pak. Ini saya bawa tas ini Pak. Saya bawa tas ini juga saya. Saya isinya apa, cuma jaket, tenda, udah itu aja. Oh, ini isinya jaket sama tenda. Ayo Pak duduk Pak, istirahat dulu Pak. Masya Allah teman-teman ya, bapaknya jalan kaki. Kita tanya-tanya. Pak mau minum apa? Kopi apa? Ya, kopi aja. Kopi apa? Kopi hitam. Pak, kopi hitam satu, Pak. Pak? Ya. Kopi hitam satu ya? Ya. Mau makan roti-rotian apa kue? Silakan, Pak ya. Kita kebetulan di warung ini. Teman-teman, saya pun ngaso ya. Saya pun lagi istirahat, lagi ngopi. Pakai motor tadi kebetulan arah ke Garut saya ini. Dari Kerawang. Lihat si bapak, iya, pakaian tasnya juga Indonesia. Bapak namanya siapa Pak? Jatmiko. Bapak Jatmiko. Oh, Bapak Jatmiko. Asal mana Pak? Aslinya dari Surabaya Pak. Asli dari Surabaya. Pulang Surabaya dari Sumatera. Sekarang mau ke Sumatera sekarang. Bapak nggak nebeng mobil atau apa gitu, ya. Tapi jalan terus, ya. Walaupun ada yang ngasih tumpangan juga. Merasakan aja, ingin merasakan dulu perjalanannya Rasulullah ke Mekah Madinah. Oh iya betul, Masya Allah. Oh begini tuh ada sinyalan kafe, ada sinyalan jalan. Iya. Supaya kita ini nggak pernah memilihkan hal-hal seperti itu. Iya betul 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 betul. Ada niatan mungkin bapak mau jalan kaki gitu ke tanah suci ke sana? Sampai dimanapun nanti kaki saya dilangkahkan. Luar biasa, Allah teman-teman si bapaknya ya ini perjuangannya. Tapi ya. Bapak ada keluarga punya? Saya sudah nggak ada keluarga. Sudah nggak ada keluarga. Pak Jatmiko ya namanya ya. Sana saudara ada?
Udah nggak ada sendiri. Sebatang kara. Jadi pinginnya ya, Allah nanti kalau sampai, kalau ngijinin sampai Mekah ya, sampai Mekah. Sampai Mekah, Masya Allah. Mudah-mudahan ya. Tapi selama Bapak perjalanan, suka ada yang bantu-bantu gitu makan. Jarang sekarang ini, soalnya kan mungkin dipikir apa ya. Ya enggak inilah. Kita jalan. Jalin aja. Bapak pakai sendal jepit, Pak. Iya. Sendal jepit aja nih, teman-teman. Bukan kaki sampai bengkak kakinya. Oh, ini ada yang bengkak-bengkak nih, Pak. Tuh. Tapi enggak apa-apa, Pak. Aman. Bapak kalau makan sehari-hari gimana? Wah, kadang makan, kadang kalau ada rezeki. Makan kalau enggak ada ya udah biasa puasa. Puasa, enggak makan sama sekali. Masya Allah. Isi tas ini pakaian sama tenda, Pak? Pakaian, tenda, jaket. Kalau tidur, Bapak? Tidur di tenda? Jadi enggak, kalau di kota-kota gini enggak. Paling kalau tenda ini saya kayak apa ya, minimal di hutan. Di hutan. Baru pasang tenda. Tapi kalau di kota gini kadang di mana? Di masjid. Ya, di masjid ya. Di pom gitu ya. Mandi, biasa mandi salin gitu, Pak ya. Sholat dulu. Masyaallah. Luar biasa, Pak, keliling Indonesia. Jalan-jalan. Jalan kaki mah enggak? Silakan aja, Pak. Luar biasa, teman-teman ya, keliling Indonesia, jalan kaki Bapak Jatmiko nih. Genep, adek bawa makananmu. Bapak silakan mau makan apa, Pak? Roti atau apa? Kan buat orang, Bang. Orang mau. Kan banyak orang keliling explore Indonesia dengan apa-apa coba. Iya, betul. Jalan kaki. Supaya kita tahu juga bahwa yang namanya Rasulullah itu kayak dulu jalan makan minum. Betul. Jadi kita nyoba aja ya. Takut, iya, gelap, betul. Baru kita tahu siapa diri. Oh, betul-betul. Cari jati diri ya, Pak ya. Kita jalan jauh, capek, haus, kelaparan, ya, Pak ya. Dalam keadaan seperti ini, gelap. Siapa yang mau kita harapkan? Betul, bukan betul, Allah. Betul, betul, Pak. Belajar hanya untuk apa? Praktek aja. Praktek ya, Pak ya. Ya, praktek kita sholat aja. Banyak orang bilang percaya sama Allah kan. Kalau di hutan yang takut, nah, iya, itu. Padahal Allah melihat kita, katanya Allah melihat kita. Kita betul, iya, Pak. Kan? Saya itu juga, ya udah strateginya. Kalau memang ada, ya udah berarti kita gini. Betul, betul. Kita, alhamdulillah selama ini tidak apa-apa. Alhamdulillah, Pak ya. Selalu dilindungi oleh Allah, ya, Pak ya. Karena apa, kita merasa ya Allah kita dilihat. Kalau memang ada sesuatu yang buruk, pasti dihindari ya, nah, betul. Kita udah percaya kan, betul, tergantung biasanya gimana amal kita juga, Pak ya. Satu itu, kedua kembali ke jati diri kita lagi, Bang. Betul. Kembali ke diri kita, prasangka kita apa. Kalau kita mau prasangka jelek datangnya, nah, betul, Pak. Pocong muncul ya, kan? Pocong muncul, nah. Gimana prasangka imajinasi kita ya, Pak ya. Karena ini semua kita yang minta, segala sesuatu kita bentuk dari pikiran kita sendiri, Pak ya. Gimana tergantung pikiran kita positif atau negatif gitu, Pak ya. Positif, Masya Allah. Gak ada apa-apa, Bang. Betul banget, Pak. Saya kebetulan ya, saya juga sama kayak Bapak. Cuman saya intinya nggak berjalan kaki gitu. Tapi memang saya berkonten itu konten sosial juga, Pak. Alhamdulillah saya bisa membantu orang-orang yang kurang mampu renovasi rumah, bedah rumah. Orang-orang kurang mampu ataupun saya berbagi rezeki di jalanan gitu ya. Itu lebih berharga, Bang, sebenarnya. Alhamdulillah, daripada Pak. Orang itu jarang yang bisa menikmati kayak kita. Orang kaya, sepakai apapun belum tentu bisa menikmati seperti kita, Pak. Betul, betul. Kenapa? Untuk dia bisa berbaur dengan orang, betul, berbagi betul. Dengan orang. Betul. Oh, Masya Allah, ini berkah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Siapa tahu nanti ke depannya Abang menjadi lebih baik. Amin. Nah, terusin aja, Bang, untuk berbuat itu jangan pernah lelah.
Insya Allah, karena Pak. Apa? Sedikit aja kita meleset juga. Betul ya, betul. Karena begini benar-benar kita disuruh istiqomah ya ini loh. Istiqomah. Rasa capek orang Nabi Rasulullah aja kayak begini kok melakukannya dengan begini berdarah-darah. Betul, betul banget. Ya kan? Kok kamu enak lagi? Nah, ya, memperjuangkan nah, Islam ya Pak ya lewat perangnya. Nah, di sini lah kita kan bisa apa ya? Oh iya. Masa sih nggak bisa dalam 5 tahun kita bekerja meluangkan waktu setahun merasakan perihnya gitu. Paling sekarang kan perihnya Rusia, mereka Israel, iya banyak perang asnya emang udah jalan gila bang, mudah-mudahan Indonesia menjadi yang terbaik. Amin terbaik. Amin ya Allah, amin. Bapak suka ngerokok enggak? Rokok juga sih. Rokok? Apa aja. Rokoknya? Apa aja. Sok aja Pak, kira-kira ngerokoknya apa? Kalau saya gini, udah gara merah. Pasal filter ya? Filter. Sok Pak, ngopi aja dulu, santai ya Pak ya. Nanti konten yang lebih besar, ya kan berkembang. Alhamdulillah Pak. Itu yang sebenarnya kita harus bantu, bukan yang kita harus lupa. Betul. Betul. Apalagi pedalaman. Betul. Udah pedalaman. Angin sudah mau. Iya. Sini lah. Lakinya. Kita berdoa ya Allah. Mudah-mudahan ini terbaik. Saya aja kalau bisa ya Allah. Sampaikan saya akan kaki saya ini ke Mekah. Amin. Ada sedikit rezeki buat Bapak ya. Buat bekal di jalan ya. Mudah-mudahan. Ini rokoknya bawa Pak ya. Ada sedikit rezeki buat Bapak di jalan, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak makan di jalan ya Pak ya. Mohon. Mudah-mudahan berkah Bang ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin. Oke, assalamualaikum salam Bapak. Hati-hati Pak ya di jalan ya Pak ya. Pasti ketemu satu hari. Insya Allah Pak. Selamat jalan Pak. Nih ketinggalan airnya. Semuanya. Aduh. Amin. Saya lihat kok airnya ada di bawah. Amin Pak. Siap. Saya selalu Pak ya, semangat ya. Amin ya Allah. Siap. Amin. Siap. Doanya Pak biar lancar perjalanan ya Bapak juga ya. Insya Allah Pak. Selamat jalan Pak. Halo teman-teman, ini saya di daerah Malangbong Garut. Dan saya ketemu lagi dengan Pak Jatmiko tuh yang jalan ya. Udah berapa hari Pak? 4 hari ya? Masya Allah, kemarin kita ketemu itu di Cikalong Wetan ya. Sebelum pada Larang, Bandung. Nah sekarang udah sampai Malangbong Garut ini 4 harian. Bapak jalan terus. Istirahat di mana? Di mana aja? Masya Allah, keren. Saya rencana mau ke sana tadi, cuman balik lagi mau ke kontrakan, ada yang ketinggalan. Kontrakan saya di Pasar Malangbong, Pak. Nanti di depan. Oh, iya. Kontrak saya, paling satu mingguan. Nikmati ini jalan. Berjalan lagi ya. Mantap. Sehat selalu, Bapak ya. Sehat selalu. Kita satu bisa... Indonesia tetap bisa satu Pancasila tetap bisa. Siapapun itu nanti, kita aminin aja. Karena
sekarang rencana mau ke arah mana nih? Ikuti jalur selatan, mau ke daerah Jawa nanti Sumatera ya. Wah, itu langsung jalur selatan, berarti langsung ke Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Surabaya, Kalimantan. Kalimantan, masya Allah. Wah, sampai Merauke, keren keren bapaknya. Udah minum? Udah, ada minuman ada. Oke deh bapak, sehat-sehat ya. Saya mau lanjut ke kontrakan mengambil ini ya. Jadi pak ya. Ajak Liko buat beli makanan ya, buat beli minuman ya. Amin. Selamat tinggal Pak, hati-hati.